Mengetahui adanya dua pasien yang menderita sakit parah dan sedang dirawat di RSUD Manokwari, Bupati Demas Paulus Mandacan dan Wakil Bupati Edi Budoyo, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Manokwari melakukan peninjauan terhadap para pasien. Bupati pun memberi bantuan uang tunai. Sedangkan para pasien rencananya akan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Ibu Kota Jakarta. Kepedulian Bupati Manokwari dan wakilnya terhadap masyarakat terus ditunjukkan setelah mengetahui adanya dua pasien yang menderita sakit parah dan sedang dirawat di RSUD Manokwari. Bupati Demas Paulus Mandacan bersama Wakil Bupati Edi Budoyo dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Manokwari mendatangi dua pasien atas nama Gabriel dan Ananias Wambai yang dirawat secara intensif karena menderita penyakit yang parah. Kepada sejumlah awak media, Bupati Demas Paulus Mandacan menjelaskan kedatangannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari adalah untuk memberikan bantuan kepada dua pasien tersebut. Selain itu, dirinya juga akan memantau secara langsung satu pasien atas nama Gabriel yang rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Bahkan kata Bupati, pasien tersebut akan dikawal secara langsung oleh salah satu dokter dari RSUD Manokwari selama menjalani perawatan di Jakarta. Dirujuk, kita lihat sebentar. Tadi kita berikan bantuan, tetapi nanti kita lihat rujukannya kemana, nanti kami tetap pantau. Ya, nanti saya koordinasi dengan direktur. Mungkin ada salah satu dokter, bisa di dokter yang menangani ya, untuk bisa berangkat. Ya, mungkin selama ini juga mungkin membantu tiket untuk mereka bisa berangkat dulu. Untuk dirujuk, ya, Pak. Ya, yang penting sampai di sana dulu baru kami lihat proses selanjutnya. Tapi dengar informasi katanya dirujuk ke Jakarta, Pak. Dirujuk ke Jakarta, Pak. Ya, tadi informasinya dirujuk ke Rumah Sakit Cikini, PGI Cikini. Nanti kalau sudah dirujuk baru kami ke sana. Sementara itu, Direktur RSUD Manokwari Dr. Yodi Kairupan menyebutkan, pasien atas nama Gabriel dan Ananias Wambai sudah dirawat secara intensif oleh tim medis RSUD Manokwari sejak beberapa hari. Dijelaskan Dr. Yodi, Gabriel pernah dirawat akibat batuk yang dideritanya dan setelah itu ia didiagnosa mengidap TBC paru hingga radang otak dan gizi buruk. Sedangkan Ananias Wambai didiagnosa menderita tumor. Mesti perawatan lanjut. Kan tadi itu makanya mereka kan semua kendala dana. Bang, kalau boleh tahu mereka dua ini sudah dirawat di sini sejak kapan? Kalau yang ini baru kemarin, yang Gabriela. Enggak, Gabriela. Kalau yang di saya itu dari minggu lalu. Jadi sudah mau 6 hari. Dia kan batuk dengan jadi didiagnosa TBC paru. Nah, karena dia tidak lama tidak berobat teratur, kadang-kadang kan itu dia TBC bisa jadi infeksi otak. Kalau yang menjalan di muka itu, kalau boleh tahu sakit apa itu? Kalau yang tadi yang pasien pertama yang dikunjungi, kalau boleh tahu sakit apa itu? Itu tumor di ini, di pipi. Tumor di pipi. Dalam kunjungannya, Bupati beserta Wakil Bupati dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Manokwari memberi bantuan dana untuk menunjang perawatan Gabriel dan Ananias. Bupati juga berharap agar kedua pasien tersebut bisa mendapat kesembuhan. Jeffrey Tandililing, Natalindo Kerewai, mengabarkan. Ya, ini sedikit bantuan ada yang sakit ketiga, tetapi perhatian pemerintah nanti ada kami tunggu surat, kami akan pantau terus sampai di Jakarta prosesnya seperti apa. Siap. Ya, baik. Ya. Siap.